Sebelum Ezequiel Nduasel dan David Da Silva, Persib Bandung pernah memiliki striker yang sangat tajam, yang bernama Sergio Van Dijk. Pada musim 2013, Persib Bandung mendatangkan Van Dijk dari Adelaide United dengan catatan reputasi yang sangat mentereng di Liga Australia. Tentu sebuah keuntungan bagi Persib ketika mereka bisa mendatangkan Van Dijk. Selain karena reputasinya yang baik selama berkarir di Liga Australia, Sergio Van Dijk juga datang ke Persib dengan status sebagai pemain lokal. Sebagai seorang striker, Sergio Van Dijk memiliki insting mencetak gol yang sangat tajam. Striker berkepala plontos itu tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Dia langsung menjadi predator di lini depan Persib. Gol demi gol, terus dia ciptakan di setiap pertandingan. Sebagai catatan, Sergio Van Dijk berhasil mencetak 50 gol untuk Persib Bandung selama musim 2013 dan musim 2016.